If you want to know the location of every fish, creatures, and trash, and creatures of the deep, just go to my playlist in my channel and you will find all of the location there. Good luck, my friends! Hi guys, welcome again, me Browin. In this video, I'm still playing Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita mau record cepat ya. Untuk mencari spot, bukan mencari sih, sharing spot aja. Kita dapat informasi hari ini dari Fubuki guys ya. Bang Ruci kayaknya lagi sibuk. Gua juga tidak bisa cepet-cepet atasnya ini. Tidak bisa lama-lama maksud gua. Kita sedang berada di akuarium bunyip ya, di akuarium Australia. Tapi Australia bunyipnya tidak keluar. Oke, kita tunjukkan saja bunyipnya di sini guys ya. Di jam jar fish tank gua, bunyip gua di sini bintang 1 guys. Gua lupa terus masukin bunyipnya di akuarium padahal gua dapat bintang 2 terakhir. Dan inilah ikan-ikan Australia gua yang kebanyakan bintang 1. Enggak dapat bintang 3 nih. Oke guys, kita langsung saja ya ke Australia. Hari ini kayaknya gua cuma akan share spotnya saja. Tidak menangkap lagi, bunyip record gua masih bintang 2 guys ya, dan belum punya level lure, bukan level lure, belum punya lurnya sampai sekarang. Harus nangkap 2 ekor bunyip lagi ya, baru bisa punya lurnya. Oke, langsung saja kita ke Australia guys. Dan gua hanya menggunakan carbon rod hari ini. Belakangan kayaknya gua belum pernah deh guys ya menangkap bunyip dengan carbon rod. Ah, apalah. Oke guys, langsung saja gua share. Hari ini bunyip spotnya ada di spot 3 guys ya. Nggak usahlah gua terangkan satu-satu. Spot bunyip ada 4. Kalian udah tahu, lihat aja video sebelumnya. Untuk menangkap bunyip itu ada 4 spot dan random berpindah setiap hari guys ya. Random terus setiap hari sampai ada yang ngasih tahu yang dapat bunyip di sana atau lempar monster bait ada gelembung bunyip di sana. Itulah informasi yang gue teruskan di setiap video guys ya. Alright, bukan apa-apa guys ya. Mencari bunyip ini sangat susah menurut gua, dan kadang-kadang sampai perlu 2 jam 3 jam nggak ketemu, padahal nggak ada satupun ikan yang miss ya. Bagaimanalah, emang monster di map terakhir untuk saat ini dipersulit mungkin guys ya. Tapi kadang-kadang bisa menangkap dalam waktu 5 menit karena hoki ketemunya guys ya. Oke, langsung saja kalian cari di spot 3 ini kalau kalian berminat untuk mencari bunyip ini tanggal 16 Oktober 2023. Happy hunting guys, selamat berburu bunyip. Have a great day of catching monster and creatures of the deep. Bye guys.